Lanjutan videonya ini saya di belakangnya Sonor. Untuk Mbak Rinonya kali ini masih pulang katanya loh. Jadi untuk di belakangnya Son di sini ada gensetnya loh. Gensetnya Sriwijaya. Oke, lanjut kita review dulu ini. Oke, untuk posisi belakangnya seperti ini. Untuk powernya juga ada di belakang lur, sama kru-krunya. Ini ada di belakang. Juga untuk bagian krunya lagi istirahat di sini. Untuk cuacanya panas lur. Kok ganti power lho ini untuk Sriwijaya sekarang. Ganti RDW lho ke untuk saat ini. Untuk pas lapnya cuma ada 2 unit yang 20.000. Untuk lainnya RDW-an yang 20.000 lho. Berarti untuk Sriwijaya ganti RDW yang 20.000. Ini RDW-nya 1, 2, 3 ada 6 power yang 20.000. Pas lapnya cuma ada 2 loh yang 20.000. Untuk lainnya ada Extreme PL 9.000, ada 3 unit. Berarti kebanyakan RDW untuk saat ini. Posisi belakangnya seperti ini. Kita ke depannya Son. Barusan nggak sempat nge-review karena lagi lost digian untuk Sriwijaya lur. Oke, ini ada berapa sub? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 subwoofer kalau dihitung double lor. Karena untuk yang 21 innya ini singlean. Yang 21 in ada 8 sub, jadi kalau disinggalkan ada 16 sub. Untuk yang apa ini nih, sing turbo, turbonya 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian ada JLA 1 unit singlean juga loh. Kemudian untuk middle balapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 12 unit. Dalam rangka acara hajatan lur. Ini ada owner Keva Musik. Ini ada Mas Wasil. Dari tadi Mas. Baru nyampe ternyata lur. Untuk mixernya kali ini pakai Midas lur. Midas M32. Kemudian ada Behringer untuk manajemen.
ini entah manajemen apa gimana lor, Sabin. Untuk lokasi di Kranjingan, posisi di pas di pinggir jalan raya daerah Kranjingan. Sriwijaya Audio Jember support Mahadevi.